di antara metode paling penting agar antum menghemat waktu dalam belajar agama, pertama belajar bahasa Arab dulu. Itu kuncinya. Ya. Antum ini setia sama antum. Antum ini ngaji bertahun-tahun. Coba ilmu gimana? Bisa cetek atau tidak? Sudah bertahun-tahun. Memang dengan kita ngaji terus bertahun-tahun, secara global membentuk pola pemikiran. Kita mengenal itu manhaj salaf. Tapi kalau saya ditanya tentang perincian hukum, aduh, saya nggak tahu. Kenapa? Karena memang mengajinya tidak apa? Teratur. Di antara hal yang buat antum itu menghemat waktu, belajar bahasa Arab terlebih dahulu. Capek memang belajar setahun. Tapi setelah itu antum belajar, ilmu akan tertata dengan rapi. Setuju atau tidak? Setuju, tapi malas melakukannya. Ya udah, kalau antum tanya kepada saya bilang kuncinya belajar bahasa terlebih apa? Dahulu. Setelah itu baru antum belajar yang lain. Kalau memang antum tidak mau belajar bahasa Arab, maka carilah pengajian yang memang antum fokus tauhid, cari pengajian kitab tauhid, cari pengajian fikih. Kalau ada masalah adab, masalah akhlak, masalah hari akhirat penting untuk menjaga keimanan kita. Ini paling penting kan akidah sama apa? Fikih. Akidah sama apa? Fikih. Belajar dari awal di kitab thaharah, kitab salat, kitab puasa, haji, ya. Kemudian jangan langsung belajar kitab poligami, jangan. Kitab nikah, ya, mulai ya katanya. Maka belajar itu bertahap. Dan disitulah ilmu antum nanti akan tertata dengan rapi.